Assalamualaikum teman-teman. Halo, bertemu lagi bersama aku, Sayi. Jangan lupa di subscribe. Episode kali ini kita mau belajar tentang kalimat tanya, kemudian kalimat kesimpulan. Terus kita juga mau membandingkan banyak benda. Ih, seru ya. Kalau begitu, langsung aja yuk kita tonton. Cerita ini akan dimainkan oleh Ika dan juga Susan. Aku juga suka menontonnya. Ayo kita menontonnya. Yuk, cekidot. Assalamualaikum, Ika. Waalaikumsalam, Susan. Ika, ayo kita berangkat mengaji bersama-sama ke masjid. Ayo. Gimana kalau kita ajak teman-teman yang lain? Wah, ide yang bagus. Yuk, kita sama-sama ke masjid. Yuk, alhamdulillah ya, rumah kita bersebelahan. Jadi kita bisa berangkat bersama. Wah, iya, alhamdulillah ya. Wah, gimana kalau setelah belajar mengaji, kita belajar bersama menyelesaikan tugas dari Bu Guru? Oke. Kamu ingat kan tugas matematika yang dikasih Bu Guru? Tentang apa? Ayo, tentang apa coba? Bandingkan ya. Wah, benar. Kamu hebat. Emang kamu gak salah loh. Anak paling pinter di kelas. Alhamdulillah. Kamu ajarin aku ya. Ya, kita bersama-sama ya. Oke. Yuk. Yuk. Ika, sendal aku putus. Gimana dong? Gimana ya? Kamu punya gak sendal yang lainnya? Oh iya, aku punya sendal satu lagi. Wah, boleh gak aku pinjam? Terima kasih, Kak. Kamu baik sekali. Alhamdulillah, ya Allah. Ayo. Kasian ya tadi, Susan. Sendalnya sampai copot. Iya, Dek. Ikannya alhamdulillah mau meminjamkan sendalnya. Baik sekali ya. Apakah kalian menemukan kata tanya di dalam video tadi? Ayo, ada kata tanya tidak? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, ada pasti ya. Nah, teman-teman semuanya, mari kita tuliskan kata tanya yang terdapat di video Ika dan Susan tadi. Cekidot. Apa dek yang pertama dek kata tanyanya? Yang pertama itu tadi adalah pertanyaan dari si Ika. Bagaimana kalau kita mengajak teman-teman yang lain? Iya, terus apa lagi, Dek? Susan bertanya, PR-nya tentang apa coba gitu, Kak? Iya, sip. Betul juga itu. Kayaknya ada lagi loh, Dek. Satu lagi. Apa coba? Tadi pas sendal Susannya copot, terus Susan bilang kalau apa tadi itu ya? Ada inget-inget coba? Dulu. Masih ingat enggak deh? Apakah kamu punya sendal yang lain gitu, Kak? Yeps, betul sekali deh. 100 buat adek. Yeay, alhamdulillah. Kakak, yuk kita bermain menghitung lagi. Kali ini kakak tidak mau bermain menghitung, dek. Kakak ingin membandingkan saya. Dibandingin juga harus dihitung dulu kali, kak. Ya juga. Aduh, pintar sekali kamu, dek. Nah, kali ini kita akan belajar membandingkan banyak benda dengan simbol kurang dari dan lebih dari. Ini gimpil banget kalau kata Iqbal. Gimpil ya, Kak. Lucu banget sih. Kita mulai ya. Misalkan contohnya adalah di sini ada 124 butir telur. Yang satunya ada 112 butir telur. Nah, simbol mana yang sesuai dengan jumlah dari 124 titik-titik 112 butir telur? Apakah kurang dari, ataukah lebih dari, atau sama dengan? Sama dengan ya, Kak.
Sama dengan itu, apabila jumlah telur yang pertama sama banyak dengan jumlah telur yang kedua, Dek. Oh, iya. Jadi apa coba isinya? Ayo. Kakak, lebih dari bukan, Kak? Tidak. Tidak salah lagi. Betul, Dek. Yeay. Buat aku kaget. Maaf ya adik, tapi ini udah malam ya, kita tidur yuk. Ayo kak, aku juga ngantuk. Jadi kesimpulannya apa kak? Kesimpulannya kita harus saling menolong antar sesama. Baik teman-teman, udah dulu ya kita. Kami sudah ngantuk, pamit ya.